Di kekurangan harus ada refocusing untuk anggaran itu ya. Kita sudah juga beberapa refocusing. Kalau refocusing yang pertama nanti tidak mencukupi, bisa tidak hanya sekali tapi bisa ke dua kali kan itu. Tapi diarahkan kalau bisa ya kegiatan ini tidak nanti diperkirakan sampai Oktober kan itu. Oktober kita ya mundurnya sampai Oktober itu, sehingga daerah untuk anu sendiri, dan kita dibatasi untuk refocusing itu adalah untuk selama 7 hari kalender dari Kemendagri ya, tahun 1 nomor 20 itu. Intinya cuma itu aja ya, gitu. Dan juga apa yang dimintakan untuk mereka segera menindaklanjuti sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh DI sudah menindaklanjuti semua. Ya salah satunya mamanya, salah satu beberapa kita harus menyediakan sendiri untuk bonsai, untuk pemakaman, untuk makam. Apabila masyarakat tidak menerima, kita sudah ada baik kabupaten, di masing-masing kabupaten sudah menyiapkan. Yang tadi di telekonferen Pak Bupati Sleman sudah menyediakan beberapa hektar untuk di Prambanan maupun di sisi timur, di jalan sisi timur barat maupun timur. Andu juga sudah menyiapkan untuk itu. Ada berapa titik, Pak? Nah, ini yang belum pasti itu kemarin yang baru saya tahu baru Gunung Kidul, baru Bantul sama Sleman tadi sudah langsung kepada Pak PLT Sekjen ya ini. Sudah langsung itu. Nah, tapi yang saya belum tahu kepastiannya adalah yang Gunung Kidul, Rontoko maupun kota itu yang kita belum. Tapi prinsipnya siap ya, Pak? Prinsipnya siap, nanti kalau semua menyangandu kalau memang nanti kita belum menyiapkan, kita akan koordinasi semuanya kan bisa juga dengan Sleman maupun dengan Kabupaten Bantul kan sudah umpamanya. Tapi kita nanti akan kita lihat segala-galanya itu. Terus ini cukup ini. Pak, apa nih? Tempat karantina pemudik sudah ada berapa tempat yang di nih, Pak Dura ada pemudik nih. Karantina pemudik, Pak. Monggo. Ya, jadi terkait dengan karantina saat ini posisi belum kami sampaikan. Kita perlu mematangkan konsep itu ya. Mematangkan dalam arti tempatnya, kemudian juga anggarannya, dan juga nanti kemudian pengelolaan organisasinya seperti apa. Memang ada beberapa tempat yang sudah diusulkan dalam pembahasan ini, itu misalnya seperti hampir Asrama Haji, Lembar Binangun, kemudian ada di Club, dan juga beberapa hotel yang sudah menawarkan juga untuk bisa bekerja sama mendedikasikan kamarnya untuk penanganan ini. Tetapi secara pasti jumlah maupun ini belum final ya, ini masih dalam proses. Tapi itu juga paralel dengan itu memang kita baru menyusun juga proyeksi-proyeksi skenario-skenario kira-kira kemudian berapa yang dibutuhkan. Saya kira kemarin sudah dijelaskan ketika kita temu dengan tim dan UGM dan sebagainya. Total apa di 5 kabupaten kota itu ada semua berarti, Pak? Ada semuanya. Targetnya itu mau bisa menampung berapa orang sih, Pak? Kan kalau pemudik ini kan itu nanti Pak, ya, kita hitung dari proyeksinya. Kita ini juga baru prinsip kita tidak mentargetkan berapa, kebutuhan berapa yang akan kita siapkan nanti. Ini ya, kemudian akan ketersediaannya. Tapi kalau yang untuk tenaga medis itu, yang karena tenaga medis cuma satu ya, Pak ya? Saat ini sudah satu. Satu diklat Bajiro. Oh, yang ada 140. Sleman sudah, jadi Wisma Haji juga siap untuk di itu, dan tenaga medis, Pak. Ya, tenaga medis terus kalau nanti kesiapan minta untuk Pak Bupati tadi dalam telekonferensi itu minta untuk diklatnya Kemendagri yang ada di Kalasan. Nah, pada prinsipnya tadi dari Kemendagri untuk siap untuk melaksanakan itu apabila tidak dimanfaatkan. Kalau pemanfaatan hutan belum ada tindak lanjut ya? Belum, baru pada taraf tawaran-tawaran. Mereka menawarkan. Tapi sejauh ini yang menawarkan itu yang BUMN aja ya, Pak? Ya, swasta juga. Sudah. Nanti prinsipnya gimana? Nyewa berarti ya, Pak ya? Nah itu yang akan kita matangkan. Oh, yang kita nya seperti apa? Pak, kalau proyeksinya tadi sejauh ini berapa sih, Pak, yang di itu aplikasinya baru dikembangkan. Oh, untuk
tracking ini. Kalau pemantauan pendatang Pak, sepekan ini atau sejak apa dua pekan terakhir? Kemarin masih 70.000 ya, 70.000. Ada Pak Tabib berarti Pak di depan di atas. Oh. Ya. Ada Pak Tabib, ada grup pembayun di sana, ada lebih detail nanti lebih. Karena ini informasi pada masyarakat dari kita kalau kan bisa. Jadi ini juga aplikasi atau sistem yang dikembangkan itu juga untuk men-tracking gitu. Pemudiknya berapa, sebarannya seperti apa. Semoga nanti kalau sudah dari UGM, dari UGM juga ada baru paparan. Kita akan bisa mengetahui sebarannya seperti apa. Siap. Sudah ya, diputuskan untuk, terus. Sudah diputuskan untuk mengajukan PSBB atau belum atau tetap tanggap darurat yang kemarin? Kalau kita sampai saat ini masih statusnya tanggap darurat. Tanggap darurat itu sudah semuanya toh. Ya. Kita sudah semuanya semua itu sudah melindungi semuanya tanggap darurat. Sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Itu kan sudah di paling tinggi sendali kata tadi. Pak, menegaskan aja Pak, tadi yang untuk tenaga medis itu Pusdiklat sama Wisma Haji atau salah satu aja Pak? Sekarang yang sudah siap itu yang Pusdiklat. 140 tempat itu. 140 kamar. Terus Wisma Haji itu, istilahnya Wisma Haji itu adalah kabupaten, kabupaten itu yang minta Wisma Haji, yang sudah disiapkan ya. Tapi kita kan koordinasi jadi satu. Ini baru proses pendataan dinas kesehatan dengan rumah sakit itu kira-kira kebutuhannya seperti apa. Nakes-nakes yang kemudian perlu tempat seperti itu. Nah ini kan tentu nanti akan menjadi perhitungan untuk ketersediaan logistiknya, tenaganya yang di situ kan perlu ada juga tenaga kesehatan di situ dan sebagainya. Yes. Semuanya besok hari Senin kan kita undang semua ya. Jadi semua bidang kemudian apa OPD yang terkait itu akan kita undang karena mereka kan sudah membuat rencana pembiayaannya. Jadi kami dari Pemda kan sudah mengambil keputusan melalui surat edaran itu untuk masing-masing OPD yang 01 sampai 06 sudah, kemudian ada beberapa kegiatan proyek pengadaan barang jasa yang belum ditandatangani kontraknya itu kami mohon untuk dihentikan. Karena di situasi begini dana dari pusat tadi sebagaimana Pak Sekjen katakan bahwa DAU-nya akan 10% dipotong, kemudian DID-nya, kemudian pendapatan-pendapatan yang lain angka sampai 25% dipotong dan sebagainya, ini kan juga akan mengaruhi penganggaran kita. Oleh karena itu kita juga harus segera mengambil sikap dan Senin itu semua bidang kita kumpulkan. Jadi usulannya seperti apa, kemudian bagian dari kita merasionalisasi anggaran, menggeser dan sebagainya itu berapa. Karena prediksinya kan 3 bulan ke depan itu pun masih penuh tanda tanya ya, penyelesaiannya ya. Makanya harus banyak di biaya tak terduga yang hanya 26 miliar itu kan sangat-sangat kurang kalau kita melihat ke depan. Apalagi kalau nanti kesadaran masyarakat itu kurang, jadi waktunya mungkin akan bisa bertambah. Ya kan? Nah, tapi di lain sisi kami juga menggerakkan di sektor lain. Jadi hari Selasanya kita kumpulkan CRS Center, kemudian saya mohon bantuan dari pihak swasta. Jadi ada beberapa yang akan membantu masker, membantu APD dan sebagainya, termasuk sampai pada jaminan hidup dan sebagainya. Nah, itulah besarannya berapa, Dinas Sosial sudah menghitung itu. Artinya minggu depan sudah ada kepastian? Oh iya, tidak sampai satu minggu. Jadi Senin itu selesai dan bahkan Selasa kami sudah melaporkan ke Pak Sekda. Gitu. Kalau proyek yang tadi belum ditandatangani ada berapa Pak proyeknya? Nah, itu yang nanti kita hitung ya. Tapi surat edaran sudah dikeluarkan pada hari ini untuk menyelesaikan itu. Ya. Makanya tadi saya sama Mbak Lindi karena kita harus merasionalisasi, kemudian di sisi lain dana dari pusat kita turun kan ini ada dua kali beban yang harus kita selesaikan ya. Nah ini bagian yang harus kita lebih kencang lah. Tapi jumlahnya sampai puluhan? Belum diketahui. Belum. Tetapi di sisi lain juga kita membutuhkan aplikasi bagaimana men-tracking dan tracing tadi sudah dipaparkan itu sangat bagus dengan pola aplikasi. Jadi orang yang pakai handphone, saya bertemu dengan Anda langsung bisa dicari. Itu akan lebih mudah. Dan itu mungkin pertama ya di Indonesia diterapkan. Ya. Jih, monggo. Yang ketiga kita juga akan mengusulkan misalnya orang kalau mudik dari zona merah Jabodetabek harus membawa surat dokter gitu. Artinya untuk memudahkan di kita karena jumlah orang mudik itu kan nanti kan banyak kalau dibolehkan itu. Nah kita kan juga akan kewalahan kalau menyediakan karantina dan sebagainya dari sana. Nah ini yang saya sempat
mau konferensi pers sama Pak Luhut. Apakah artinya nanti protokol kesehatannya diperketat, Pak? Betul. Ya artinya termasuk operasi ketupatnya tidak hanya bicara ngerahasia, tapi besok mereksa seatnya kendaraan lebih enggak, kemudian bawa manifest enggak dari orang per orang pemudik ini yang sedang kita usulkan. Tapi ini saya katakan belum jadi policy ya, karena kan ini baru untuk memberikan masukan di rapat kerjanya Presiden Ratas. Tapi bahwa mengarah mudik dibolehkan itu pemerintah pusat sinyalnya mengarah mudik itu dibolehkan. Pak, kemarin tapi kalau Mersa Dalem juga bilang kalau yang kendaraan pribadi itu juga akan disasar, kalau bahwa di dalamnya harus berjarak seperti itu juga nanti dibahas. Nah, ini juga salah satu yang kemarin muncul di grupnya Pak Luhut itu, nanti kendaraan pribadi itu misalnya kalau regulasinya sudah keluar akan ada pembatasan, misalnya satu mobil hanya boleh 3 orang, satu sopir, 2 penumpang. Nah, itu yang kita berarti kan harus operasi di lapangan loh itu. Tapi ini baru bisa saya katakan menjadi policy ketika sudah diputuskan, ini kan baru merapatkan. Karena kan pemerintah ini kan juga mempertimbangkan dari sisi ekonomi agar tetap terjadi pertumbuhan. Dari sisi kesehatan masyarakat itu kan juga ya mau dua-duanya dianggap menjadi penting, itu yang kenapa ya ditunggulah sehari dua hari ini pasti ada kebijakan, tapi arahnya memang pembatasan mudik bahasanya. Ya, gitu. Dalam 2 pekan ini ada pantauannya berapa itu, Pak? Sampai Senin kemarin itu lewat kereta api, pesawat, sama bus yang nggak terpantau kan kendaraan pribadi ya, itu sudah 70.875 lebih. Artinya kalau 70.000 itu kereta api sudah turun 70%. Biasanya per hari 22.000 orang, itu hanya ngangkut 6.500. Pesawat itu rata-rata per hari 9.000. Kemarin yang masuk hanya 2.200-an. Ya, kemudian saya kalikan 7 karena seminggu itu average, ditambah database yang masuk. Cuma database yang masuk itu pun kritik saya tidak akurat, karena ternyata yang masuk terminal itu tidak semua penumpang masuk terminal, ada yang turun di jalan. Nah, ini ya, maka saya juga ingin nyampaikan ke Pak Dirjen, karena AKAP itu kan kewenangannya pusat bukan daerah. Besok bis itu nggak boleh turunkan penumpang di tengah jalan, harus masuk terminal, bisa kita deteksi. Nah, ini makanya ini bagian sore ini yang mau jadi usulan-usulan ke pemerintah, karena AKAP itu bukan kewenangannya daerah, saya kan hanya di AKDP sama Trans Jogja. Yang antar provinsi kan bukan kita, makanya ini akan jadi masukan. Itu ya. Kalau dilihat dari yang meninggalnya aja, tapi nggak dilihat dari yang sehatnya, dari yang jumlah. Kan kalau case fatality rate itu dari jumlah yang ODP dan PDP dong, nggak bisa dari yang mati aja, dari yang dirawat aja. Mortality rate-nya. Kalau mortality rate-nya, kenapa? Gimana? Benar 10,3 persen kemarin ya, per kemarin. Ya, kalau misalnya datanya seperti itu, kan ada beberapa faktor. Kan juga yang meninggal itu kan jangan dilihat meninggalnya, karena penyelidikan melihatnya kan meninggal yang tidak terdiagnosa, belum ada hasil akhirnya, ya toh. Ya, cuma penyelidikan cuma menjumlahkan yang sudah ada hasil sama yang belum ada hasil. Ya nggak bisa dibilang seperti itu. Kalau menurut kami tidak, karena kan itu belum tentu dia positif, belum tentu dia negatif yang meninggal, yang masih dalam proses, ya toh. Yang tiga kan. Oh iya, kalau yang tiga sudah jelas, ya toh. Ya. Sudah, gimana? Saya nggak mau komentar itu. Nanti jernihnya salah aku. Nggak mau saya komentar itu. Ketersediaan APD, Bu? Apa lagi ketersediaan APD? Ya, apa mencukupi sampai kapan, terus selama gimana? Ya, sekali ini Bu Mbak nggak komen dulu ya. Sama itu, Bu, rumah sakit ya. Apakah perlu, kan cuma 12 ya, ada ventilator. Apanya yang 12? Yang ada ventilator. Statusnya kritikal. Ya, itu kan bukan ya, itu kan yang mereka dedikasikan untuk pelayanan pasien yang kritikal dalam kondisi yang saat ini. Tapi kalau nanti terjadi eskalasi, kita bisa expand itu sampai sebanyak 32. Untuk yang ini kita mau bicara apa dulu nih? Mau bicara tentang apa ini? Wisma yang karena wisma untuk yang ODP atau untuk tenaga medis? Yang ODP. Dua-duanya. Mau aku nelpon. Nah, kalau yang ODP kan kita artinya begini. Kalau yang ODP itu kan memang harapannya kan sebenarnya secara pedomannya kan dia diisolasi di rumah. Kalau memang nanti tidak bisa dia diisolasi atau dikarantinakan
di wisma tersendiri, ya tetap kita lakukan pemantauan. Kan tetap dilakukan pemantauan, walaupun sebenarnya pemantauan itu tidak harus dilakukan oleh tenaga medis, tetapi tenaga kesehatan bisa. Ya, gitu. Terus, apalagi, udah ya? Nakes itu cukup, katanya nanti akan di apa? Taruh di satu tempat. Iya, kita harapannya gitu ya. Kami makanya kita tolong dibantulah. Bisa artinya gini, teman-teman tenaga medis maupun para medis itu kan benar-benar sudah bekerja di sana. Nah, kemudian apa alasannya kok kemudian ditolak, tidak boleh pulang gitu kan. Mereka dari rumah sakit itu kan juga sudah berbersih diri gitu. Ya, ya. Tidak mungkin lah nakes ini kemudian kembali kepada keluarga dengan kondisi yang tidak sehat, dia akan punya risiko itu gitu. Nah itu ya, nah, kalau masih saja itu terjadi, maka kita pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sudah memberikan, sudah menyiapkan satu tempat untuk istirahat mereka kalau memang mereka itu tidak diterima. Tapi itu sebenarnya sangat disayangkan. Berarti ada ya Bu yang tidak diterima seperti itu? Ya, teman-teman lebih tahu ya. Jumlah nakes, aku belum jumlahnya. Kalau jumlah nakesnya berapa di DI ini total kesehatan? Aku yang enggak apa loh, kalau jumlah nakesnya, jumlah nakes itu yang mana? Perawat, tenaga dokter, tenaga spesialis? Yang ikut menangani ini. Oh iya. Nah itu tanyanya ke rumah sakit. Banyak enggak punya. Nah sekarang 27 aja, berapa dokter yang didedikasikan? Teman-teman rumah sakit yang tahu. Enggak ada datanya Bu dari dinas. Ya. Saya belum punya data, bukan enggak yang belum punya data. Jadi misalnya satu rumah sakit itu mau berapa toh dokternya yang nangani, berapa tenaga kesehatannya, gitu. Belum, kita belum punya data itu.